Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Pada malam ini harap tuan-tuan dan puan-puan sehat-sehat ya. Saya cuba buat podcast ni, saya nak try saya punya mikrofon yang baru ni. Baru tak barulah, benda ni dah lama lah. Tapi saya nak try kejap cuba dengan efek ni. Okey, kita cuba kat green screen ni. Macam ni. Mana dia yang ah? Dia ada ya ni bukan. Yang ni bukan. Yang ni lagi pening mata tengok. Yang ni pening juga. Yang ni okey sikit kot. Tapi yang ni lagi power ni untuk magic eh. Boleh buat magic. Ada mikrofon lagi siap. Oh. Dah masalahnya duduk pula kan. Macam mana? Tak boleh, tak boleh, tak boleh broadcast macam ni. Kita kena gentle lagi ya. Tapi style lah. Dia punya tempat ni kalau boleh berdiri kan. Siap empah-empah meja gitu. Tapi tak tahu macam mana dia dekat sangat. Dekat sangat dengan dia punya mikrofon. Mengganggu juga kan. Bunyi tu. Jadi saya nak pakai mic satu lagi pun susah kalau hang naik lah. Tak boleh bercakap pula kan. Yang ni kita try ni. Okay. Harap korang semua berjaya. Harap korang semua tak boring eh malam ni. Ketawa sikit. Mana tukar ketawa. Okay. Pekak telinga aku kuat pula sound dia. Ketawa slow-slow. Dia ketawa slow. Okay. Taklah kuat sangat. Jadi harap korang semua sihat-sihat. Alhamdulillah eh. InsyaAllah. Korang semua yang masuk lah ni, Muhammad Nizam, Umaira, memang hangah. Smith nak jadi tukang karut ke? Ingat malam ni saya nak jadi tukang karut eh. Yang mana saya ni baru kena penyakit COVID eh. COVID-19. Tapi dah negatif lah, dah try. Cuma dia mensasarkan lagi untuk berada di rumah sampai hari Selasa cuba. Tak boleh keluar rumah saya hari Selasa. Cuma untuk ke hospital pada hari Isnin. Isnin ada sehari lagi boleh swab test. Jadi alang-alang dah keluar boleh menyorok dalam kereta. Kita pergilah bersiap-siap ambil angin kan. Dah berapa hari dah putih lah saya ni tak keluar rumah. Dah semakin cerah dan nak kata gemuk taklah sangat. Memang dah gemuk dari dulu. Dah lama sangat gemuk. Dan saya sebenarnya nak kurus ya. Maaf Fidaus kosong-kosong dah sampai. Nak kurus. Cuma yelah. Kadang-kadang nasib tak menyebelahi kita. Okey, boleh masuk kebun. Boleh masuk kebun. Jadi hari Selasa kita boleh masuk kebun. Tapi sebenarnya saya nak balik Johor. Saya nak kena balik Johor. Cuma tak tahu lah sampai Johor dulu ke Melaka dulu ke. Tak tahu jadual tu. Sebab jadual ni ya, Fazila binti Hassan, jadual ni disusun oleh general ya. General yang begitu hebat lah dalam penyusunan jadual ni. Kita ikut je lah. Salih. Salih 87. Okay. Kita cubalah ya. Macam mana boleh ke tak boleh. Macam tu. Jadi Stephen. Semalam menang kalah. Poyo lah cikgu. Poyo eh. Hari ni layan lah. Sekejap eh. Nak try lagi muka lain ada tak? Tak boleh tengok. Kita serius. Kita serius. Okay. Macam mana? Tika and chair. Kan. Manalah benda ni eh. Effect. Effect. Ni dia ada. Okay. Lain macam. Ni dia ada. Ini pusing-pusing guys. Ni lagi teruk sangat ni. Banyak lah. Disediakan. Okay. Yang ni macam ala-ala glamour sikit lah. Glamour sikit ala-ala dah macam bucak kat macam besar-besar. Tak, dia punya meja tu untuk berdiri tu kot. Tak berapa ngam sangat tadi. Tapi yang ni nampak lebih menarik lah. Kalau nak lagi sedap, kita pasang bunyi sikit kat belakang dia. Kita pasang bunyi sikit kat belakang dia. Macam mana tadi bunyi.
Ada bunyi tadi, tidur awal cikgu. Memang nak tidur lah sebenarnya. Saja lah kan. Bagi bagi semangat sikit kat orang. Okey. Esok hari Ahad. Hari Ahad, persatuan-persatuan penyamun semua kena holiday, cuti. Ada video kat VTT saya buat dah. Penyamun-penyamun semua kena cuti. Sebab tidur awal cikgu, betul. Abang Mi, Abang Mi dekat mana ni Abang Mi? Penyamun-penyamun semua kena tidur awal. Abang Mi dah balik Kuantan ke? Di mana Mi? Flamingo. Saya dah penat tidur sebenarnya. Ni alhamdulillah sikit lah. Kahak dah kurang. Ingus pun dah kurang. Cuma tak boleh pasang kipas. Pasang kipas dia auto macam keluar kahak balik ke kerah gitu. Ahmad Jaki 79. Jadi saya nak cerita pasal band Malah. Band Malah ni kalau kat video-video dia, dia banyak mensasarkan kita membeli aset-aset. Aset-aset seperti rumah, tanah, hartanah dan sebagainya. Balik awal dari kebun, balik awal, rehat-rehat insyaAllah. Saya Dato' Akmal. Band Malah nama dia. Dia ni macam, kalau tengok rupa dia memang macam gangster habis lah. Memang ganas. Dia bercakap pun memang orang kata tengking-tengking, kasar-kasar. Tapi dia mempunyai lebih kurang 10 buah hotel. 10 buah hotel, ada 5 star, ada 3 star, ada 2 star. Ada juga yang macam motel macam tu kan, Zaza Fishing. Tu hotel, belum rumah dia lagi, belum kereta lagi. Rumah, kalau dia beli rumah, dia akan jual rumah tu. Kadang-kadang sekali dengan kereta-kereta dia. Dia suka beli Bentley. Kereta Bentley lah. Kereta Bentley ni kereta yang mahal lah. Kalau kat Malaysia ni juta-juta harga dia. Masya Allah. Bukan kali-kali harga di pasaran. Hunter bagi lah bunga. Terima kasih pada Hunter. Okay. Nanti saya masuk balik nak cuci muka. Okay. Cuci muka. Angah akan cantik lagi. Okay. Farid-farid. Okey, Ben Malah ni dia beli hartanah-hartanah ni, kemudian dia akan jual hartanah-hartanah tu dengan mendapatkan keuntungan untuk beli lagi hartanah-hartanah lain. Jadi kat mana kita? Dolah munduk. Adakah kita boleh buat macam dia? Ataupun kalau di Malaysia kita ada contoh Datuk Azlan Al-Amin yang baru lagi dapat Datuk dalam 2-3 hari lepas. Itu. Adakah kita? Dan tadi dia baru lalu raut naik helikopter atas. Dia punya slow nak tengok kebun Hunter 888. Dia nak tengok durian. Tapi kita tak dapat nak bersama dengan Datuk Azlan Al-Amin. Yang ini dia nak ke Kuala Lumpur. Ada bacaan hadis kat sana. Mayang lah kalau orang Islam. Ada doa. Jadi kita cuba. Kita cuba lah belajar. Usia kita pada malam ini, kita cuba untuk belajar. Kita cuba untuk jadi yang lebih baik. Kita cuba air. Buat air. Kopi-kopi. Sedap lah saya buat. Okey, saya minta air kopi. Kita adalah orang yang baik dengan kita. Jadi dia kena buat air untuk kita. Air yang dia buat tu, tenang gitu. Yang penting percuma. Three in one, okey. Three in one pun sedap. Nak keluar tak boleh keluar, kita masih dalam tempoh kuarantin. Bila kuarantin, kita menyemat duduk di rumah. Apa boleh buat . Kalau sejuk sangat pun, semua datang balik. Lepas tu mudah bersing, tahap banyak. Teruk lah COVID ni kan. Aku doakan korang semua dijauhi oleh penyakit-penyakit macam COVID ni. Bahaya, tak daya nak menanggung seksa. Pedih. Jadi amalan yang baik ialah pakailah mask apa face mask, sarung muka pakailah, seperti biasa kan, jaga kesihatan tubuh badan, teruskan bersemangat. Yang penting kita kena bersemangat dalam jalani hari-hari kita yang akan datang. Kita teruskan kehidupan kita, jangan sesekali mengalah. Teruskan bergerak, teruskan berusaha, teruskan menjadi yang terbaik. Polis lubuk merbau, polis datang ke. Kita kena sentiasa rajin, berusaha, kena tekad, kuatkan semangat.
jangan sesekali mengalah dengan hidup kita ini, ya. Walaupun sesiapa cuba menjatuh-jatuhkan kita ke, ada kawan-kawan yang tak suka kita, kita teruskan kehidupan kita, teruskan kekuatan hidup kita, carilah alternatif-alternatif yang boleh buat jiwa kita tenang. Macam kena penyakit macam saya, kita kena kadang-kadang kena redo, kita kena cari mungkin ada salah kita kat mana-mana, eh? Kita pun diuji, eh? Setiap orang akan diuji, akan diuji. Oh, nenek saya pun jatuh bila akhir patah tangan, diuji. Jadi apa? Tuhan sayang kita, Allah sayang kita, kita sayang Allah. Yang penting kita berusaha, kita jadikan diri kita lebih baik daripada semalam. Kita tengok apa kehidupan kita, apa kita nak buat, di mana kehidupan kita perlu kita tingkatkan usaha kita. Kita kena rajin, ya. Dalam hidup ni kita jangan mengalah. Hantar bagi lagi, nampak? Jangan mengalah, never give up. Terima kasih kepada hantar, ya. Kita jangan mengalah walaupun pada hari ini kita bukan sesiapa, hari esok kita belum tahu. Eh. Ini semua kerja Tuhan, kerja Allah SWT. Kita teruskan kehidupan. Jangan sedih lah. Ini kalau buat sesuatu je kita nak sedih, nak down. Rugi lah. Eh. Amatlah rugi. Amatlah rugi lah. Rugi sangat-sangat. Eh. Buat je apa-apa yang kita nak buat tu, teruskan buat. Saya rasa saya nak kongsi bercakap sebab bagi saya, kalau saya bercakap, dia boleh menenangkan saya dan boleh membaiki saya, membaiki diri saya dari esok. Mungkin saya akan melakukan apa yang lebih baik. Banyak saya belajar pada hantar ni. Hantar ni pun tok guru saya daripada saya sekolah lagi. Sampai dah tak sekolah, dah jadi cikgu sekolah. Tugas cikgu pun memang nak membina generasi baru ni kan. Generasi anak-anak murid kita ni supaya jadi pemimpin yang baik. Fikirkan tentang buat benda-benda yang baik. Jangan pergi sana jadi bila dah besar fikir nak macam mana nak berkena orang, macam mana nak menyusahkan orang. Banyakkan perkara-perkara yang menyenangkan orang. Kita ajar dia, kita didik dia macam mana kita nak membina orang yang baik. Nanti dia dah besar, dia akan membina orang yang baik. Jadi dia ada kitaran yang baik. Semua yang dibuat tu semua akan jadi baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tak ada yang tak baik. Tapi kalau kita didik dia jadi tak baik, tu rugilah kita. Akan datang rugilah juga anak cucu cicit kita tu, ya. Ataupun sesiapa saja di dunia ni rugilah. Akhirnya merosak-merosakkan, ya, berlaku. Kita tak nak perkara-perkara macam tu lah. Jadi kita buat sesuatu yang baik, kita buat perkara yang baik, kita bentuk, ya, modal insan yang lebih baik. Ini paling penting. Ya. Jadi sampai situ saja coretan saya pada malam ini. Bini pun dah suruh makan ubat, air pun tak sampai-sampai. Mungkin dia tak buat. Apa salahnya? Minumlah air bersuam, ya. Ada air kesihatan. Ini lebih baik. Mungkin itu yang terbaik. Kita nak buat macam mana? Betul tak? Bismillah. Jadi, jumpa lagi esok. Ada masa kita live lagi. Bye. Assalamualaikum.